Bismillahirrahmanirrahim. Orang dia duk royak cerita dia. Dia kata dia ni masa dia duk jadi pemuda hari tu duk ngaji sanawi. Keluarga dia ni satu keluarga yang susah, duit tak ada. Tetapi dia ngaji ni pandai. Bila dia habis mohok tu, dia cita-cita nak sambung universiti dan nak ambil bahagian, nak jadi doktor. Nak jadi doktor perubatan lah. Lepas tu nak ngaji bomo lah. Ngaji bomo ni, tahu belakang dah. Dia kena pakai modal parok. Nah, pak kita apa sama. Nak ngaji bomo ni, kena taruh 2-3 juta tu. Nah, kena sipir 2-3 juta. Kalau nak wih anak ngaji bomo. Yure dia tu pun banyak mana dah. Nah, jadi dia pun nak ngaji bomo, patut orang tua dia pun kena juga ngaji bomo, tapi modal tak ada. Akhir sekali orang tua dia jual kebun orang tua dia jaga tu, jual tu supaya nak sanggup anak dia ngaji. Siapa ke ayah dia ni bawa kebun tak ada tu, terpaksa kena pergi kerja kebun orang lah. Kalau rumah kita juga motong orang, sebab kebun dia jual dah, ambil nak wih anak ngaji. Tapi alhamdulillah kata dia ngaji tu boleh lah. Bawa dia masuk ngaji bomo ni, banyak ke anak-anak hak ngaji bomo ni, anak orang kaya aja. Orang ada duit, orang ada pangkat. Dia duduk sekali waktu, dia saing dengan orang kaya, dia duduk dengan orang kaya, dia duduk dengan anak-anak menteri tu, menteri ni. Siapa dia kenal dengan orang tu, jadi dia kenal dengan orang kaya-kaya. Lepas dia pun tengok kat orang kaya, rasa nak kaya sepengah dia katik. Ngaji, siapa habis ngaji. Bawa habis ngaji tu, siapa orang hitam neng dia, wui pangkat kepada dia, boleh jadi pensyarah di, boleh jadi orang yang ngajar di jamiah tu. Lama-lama dia buka klinik. Kaya lah. Lepas dia pun sayang kaya, dia suka benar dengan kaya. Bahkan siapa dia tengok orang susah ni, dia berasa lekeh, berasa hina kok orang susah-susah. Ya, saya susah. Tapi bila dia sayang dengan orang kaya, dia jadi naik angin ni, jadi kaya. Lepas tu dia usaha sungguh. Siapa jadi kaya sungguh dia? Jadi kaya, duit ada. Lepas tu dia kenal, dia pandai kecek dengan orang. Kenal dengan anak-anak orang kedebel, dengan anak-anak orang kaya. Siapa dia boleh buka klinik? Siapa dia boleh jadi ketua di dalam jamiah tu, ada ketua bahagian tu, bahagian ni. Siapa boleh buka klinik? Mula-mula buka klinik alu-alu ya. Lama-lama klinik besar. Lama-lama hospital dia buka. Jadi pernah dia nikah pun, dia nikah dengan anak orang kaya. Boleh buka hospital. Buka sendiri. Hak dia sendiri. Siapa orang mari duduk bubak dengan dia ke apa? Dia kata bila orang kaya mari bubak dengan dia, dia buat mudah-mudah. Kadang-kadang tak ambil duit. Orang ada pangkat, kadang-kadang mari bubak dengan dia, free pun ada. Sebab dia tahu kata dia ni pangkat. Orang tua dia ada tamnen tu, tamnen ni. Orang ni orang kaya, dia free kadang-kadang. Tapi kalau orang susah mari, tak ada free. Orang susah mari, dia kecek pun tak sedap dengan orang susah. Duit tak ada kurang sikit habuk. Gitu kata dia tu. Nak ingat ke akhirat, tak langsung dah. Dia ingat duit, dia ingat pangkat, nampak dunia 100%. Tak ada sekibuk akhirat. Sehingga siapa satu hari kata, dua orang pemuda masuk di klinik dia untuk nak berubat ayah dia. Pesat keadaan ayah pemuda saat ni, dua orang saat ni, pesat ayah dia tu, didapati ayah dia ada nyakit, satu nyakit yang bahaya sangat-sangat. Jadi nak berubat hospital lain tu payah. Hospital dia ni adalah khoh bahagian nyakit ni. Oh. Bawa pesat tu dah tu, ya rayaklah kepada dua orang pemuda tu. Ayahmu ni nyakit goning-goning, lepas tu kena belah. Lepas tu makan masa ataupun makan duit belanja untuk nak belah ayahmu ni, banyak ni. Pok ya dua orang tu, Allah rana kita terlalu banyak ni, kita nak ambil mana duit ni, kita orang susah. Tak tahu ya, tak susah, tak susah. Mau pita aku ni, bukan mau pita nak buat khairat kok orang ya tak. Aku ada orang kerja, orang gapa, mu susah sendirilah cari duit tu. Oh, tak tahu nak ambil mana lah, doktor tak boleh kau kurang sikit. Ataupun beretel dulu kau rana. Tak boleh atas sini, mau pita bayar. Kena bayar lah aku mana. Pok ya kata, kita ni tak ada jalan lain dah, kena jual rumah. Tak apa, nak jual rumah pun jual. Jual baju pun jual, ikut mu lah. Asal boleh duit kat aku sudah. Yo kecek pun kecek tak sedap dengar. Kecek pun tak ada kata nak daya orang tak. Orang susah lah. Kalau orang kaya. Oh.
Mudah orang kaya. Siapa modal-modal mari di jamiah kadang-kadang suruh cari budak-budak untuk sambung ngaji dengan free. Dia tak wui kalau susah. Cari anak-anak orang kaya ni sebagai hadiah wui. Orang susah tak? Ni kadang dia. Dia ya sendiri kadang dia lagu ni. Waktu pergi jual rumah saat ni, pemuda saat ni. Kita kata rumah dia harus 1 juta. Tapi nak jual dengan cepat-cepat ni, setengah harga. 500 ribu dia jual. Rumah kena. Nak jual nanti jual 1 juta, lama hari nak beli. Jual dulu dengan setengah harga. Ambil duit tu, mari pergi hospital nak bubat ayah. Haa ni. Bila siapa hospital, bui duit si ada. Haa, barulah terima untuk nak bubat ayah ya saat ni. Janji hari tu untuk nak masuk bilik belah. Siapa masa? Siapa masa? Siapa je nak orang masuk? Pakcik sana tu dalam bilik belah. Ada seorang fayaban mari royak kat doktor besar saat ni. Dia kata pakcik tu matilah. Belum pada masuk bilik belah. Tengah pakai cuk siap dah dah. Mati. Jadi, bila pakcik mati belum pada masuk bilik belah. Jadi doktor, hospital tak ada buat apa lagi lah. Jadi duit sana ni tak boleh ambil. Kena taklik kat tuan dia. Dia kata, doktor tu kata, dia sudah. Kita buat masuk dulu bilik belah. Ha. We masuk bilik belah. Bila masuk bilik belah dah kalau mati, awak kena ni. Duduk di tuhe omor orang ni. Doktor mau pita awak habis cakap dah tapi mati awak kena. Jadi dia nak ambil duit dengan jalan tak betul. Duit orang susah lagi. Ni royak cerita dia. Tapi royak masa royak ni dia sesah dah lah. Dia taubat dah lah. Tapi taubat pun lepas pada berlaku gapo dah kepada diri dia. Awak masuk bilik belah. Dia tu duduk dalam sejel, dalam bilik belah tu. Belah lah perut tu. Nak pergi nampak kata ada tempat belah ke apa tu. Bila sudah belah siap dah. Dia gitu baik. Jumpa dengan dua orang pemuda saat ni. Buat muka sedih lah. Dia kata, hospital usaha habis cakap dah dengan ayah demo ni. Tapi ayah demo ni, umur dia setakat ni ya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ayah kamu sudah meninggal dunia. Oh ya pun teriak lah dua orang pemuda tu. Teriak, tak ada lah nak buat kena. Ayah kita siapa umur dia setakat ni yang nak buat kena. Tak ada apa lah. Lepas pada sedih ke apa tu, Pak Yoh kecek lah dengan doktor saat ni. Dia kata, lepas tu duit kita ni lagu mana? Oh, dia kata duit tak boleh buat apa dah lah. Sebab dia mati dalam bilik belah tu. Pak Yoh kata lah, kita ni ayah kita pun tak boleh. Lepas tu duit pun habis. Lagu mana kita ni? Tak boleh kau kurek-kurek kau gana. Dia tahu tak ada. Nak buat gana tu. Tak ada weh. Tak ada weh duit pun tak ada weh. Dah. Tak ada weh sekarang kau buat setengah pun tak. Ha, dia tak habis dah lah. Ini tak rezeki nasib demo dah tu nak kena. Tak, tak ada. Tak ada kesia belah, tak ada apa. Akhir sekali seorang daripada dua orang tu, tak ada orang nak kena. Dia kata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mana hasbi Allah, mana cukup Allah. Aku ni dengan Allah cukup lah. Wa ni'mal wakil, aku serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia buat gitu. Hasbi Allah. Hasbi Allah ni makna, Allah lah. Allah lah buat balah mung gitulah maksudnya dah. Mana cukuplah aku dengan Allah. Serah pada Allah. Wa ni'mal wakil. Serah pada Allah. Aku cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah minta dengan mung pun mung tak ada tolak ansur, tak ada nak uwi, nak timel rasa, tak ada sekarang buk. Tak ada lah aku nak ngadu kat pihak lagi, ngadu pada Allah. Ya Allah. Nah, gitu. Kau itu baik, ada ambil duit sekarang buk. Ayah pun mati, duit pun tak boleh. Rumah pun jual. Rumah tak ada, ayah tak ada, duit tak ada. Kau ya tubik. Dia kata, dia duduk 2 hari lepas pada tu. Doktor saat ni. 2 hari lepas pada dia buat nyanyo kat keluarga ni, dia sakit. Dia sendiri, doktor saat ni sakit. Dia tu dia sakit. Bawa sakit, dia serai di hospital dia tu. Dia dapati, dia sakit. Supa dengan pakcik saat ni sakit. Nyakit tu lah, di tempat yang sama. Mari sedar. Tu saya balas dah lah ya. Lepas tu, cari nak bubak-bubak hospital dia tak boleh. Kena pergi bubak luar negara. Pergi bubak luar negara, habis duit berjuta-juta. Beribu-ribu habis, beratus ribu habis. Lepas tu dia kata pergi bubak di negeri luar sana tu. Doktor-doktor kecek dengan dia. Supa dengan dia kecek dengan orang dulu. Tu saya balas lalu dah. Jadi dia kena jual. Kereta-kereta dia kena jual. Kereta mewah-mewah dia tu. Kena jual. Kena jual. Bubak dia tu. Siapa kereta dia kena jual. Rumah hospital dia kena jual. Bining minta cerai.
Sebab nampak dia kadang ada kesusah-kesusah, dia anak kaya, nak anak orang kaya. Tak sedar lah kan kamu nampak duk. Nampak tuan tu nak mati dah, patut duit pokok dah habis dah, nak duit apa lagi kamu? Cerah? Cerah. Habis harta. Siapa ke dia kena duk rumah sewa. Rumah sewa pun dia nak bayar. Nyewa pun tak ada. Ada orang duit khairat dia gitu ya. Teruk pada demo tu lagi. Ya tu ni keadaan dia ya tu tu hebalah. Jadi dia royak ni ya tu. Dia sudah bertaubat dah kepada Allah. Mudah-mudahan hak dia susah dia duk kena ni, nyakit duk kena dia ni, mudah-mudahan jadi penghapus dosa untuk dia ya kata. Lepas tu dia royak ni supaya nak wi pengajaran kepada orang-orang lain. Beringatlah ya kata doa orang kena zalim ni. Jangan buat zalim kat orang. Jangan buat nyanyo kat orang. Bila kita buat nyanyo kat orang ni, atas dunia ni lagi Tuhan akan balas kepada kita. Ni cerita dia yang kata, royaklah nak royak kepada siapa supaya ambil pengajaran. Dia royak ni dia susah lagi. Kalau dia royak ni, dia masih dia susah lagi, duduk rumah sewa tu lagi. Tapi keadaan lepas dah ni tak tahulah lagu mana. Tapi masa dia royak tu, masa dia duduk susah lagi. Nyakit dia pun tak hilang molek lagi. Nah, itulah saja satu cerita. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.